Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Irfan di sini. Ya, jadi kali ini gue lagi mainin Necro dan sekarang gue mau nge-share gimana caranya untuk memutarkan diamond kalian supaya nggak stuck di gitu aja dan nggak harus menunggu jackpot dari dropan ataupun jualan dropan lainnya yang kalian harus farming dulu ya. Jadi kalian cukup mudah dengan modal menurut gue minimal 100 ya, 100 diamond kalian bisa putarkan diamond itu coy. Jadi caranya gimana, kita langsung aja kita ke caranya coy. Jadi pertama-tama kalian harus ke exchange dulu ya, lalu cari yang namanya item ini nih, Evil Tile Powder ya. Nah, untuk hitung-hitungannya ya, jadi kalau gua itu minimal itu belinya itu di 1,3 lah minimal ya, 1,3 atau enggak 1. Ini 1 nih oke nih, harga 1 nih pasti gua beli nih harga 1 coy. Karena ini kalau misalnya di ini pun jadi untung ya. 8. Oke lah, 48. Oh, udah enggak bisa lagi. Jadi minimal 1 atau maksimal 1,2 lah untuk dapat untung yang lumayan besar ya. Nah, jadi item ini tuh kalian bisa dismantle, nanti jadinya bakal jadi Celano Crystal sama pure Celano Crystal ya. Nah, ini yang jackpotnya dia nih, kita cari dia nih. Nah, kalau gua ya, carinya itu gimana caranya supaya ini itu jadi buat modal utama. Misalnya gua modalnya 100, jadi minimal itu gua harus dapat 5 lah. 5 Celano ini karena harga 22 ya. Tapi kalau misalnya harganya di bawah ini rendah, misalnya harga 15 atau harga 12 bahkan harga 10, itu untuk ini ya, untuk harga Evil Tile yang misal harga 1 pun itu masih belum ngangkat ya, jadi butuh 10 ya untuk bisa dapetin balik modal. Dan balik modal dapat 10 itu di dismantle itu yang hijau itu sulit bro. Jadi mendingan kalau misalnya emang harganya di server kalian tuh rendah, mendingan di hold dulu, jangan langsung beli dulu, tapi tahan dulu lah, nanti juga bakal naik. Nih kemarin harganya nggak segini coy, soalnya pas gua jual itu kemarin loh di harga 10 coy. Jadi pure channelnya kemarin harga 10 dan ini hitungannya gue kemarin rugi sih, gue jual sih. Tapi karena apa-apa, karena gue butuh banget ya kemarin coy, jadi terpaksa gue jual ya. Tapi kalau harganya kayak 22, 15 itu masih oke lah. Tapi harganya 10 tuh mendingan hold dulu, jangan langsung kalian jual atau jangan langsung kalian gacain dismantle lah ibaratnya. Ini kalau harga 1 sih oke sih, kalian beli harga 1 dan nanti bakalan mungkin bakal naik. Nah, kenapa gue bisa saranin tuh minimal jadi balik modal di sini nih yang hijau nih, soalnya kalian bisa ngambil untungnya dari jual yang putih coy. Yang putih tuh lumayan harganya 1 ya. Dan kalau misalnya wah, harganya 1 dan ini pasti balik modal sih kalau misalnya dapat hijau ya, tapi seapes-apesnya dapat 1 sih lumayan ya. Ini harganya lagi bagus banget coy, serius ini harganya lagi bagus banget ya. Untuk Celano Crystal-nya dapat 1 nih. Mahal, bro. Biasanya itu 0, berapa ya? Kita gue cek ya, biasanya itu di harga 0,6 tuh, 0,6 dan 0,6, wah ini lagi gacor bro. Kalau dapet kuning, apa, hijaunya 5 biji aja, wah untungnya udah bakal lipat bro ini. Ini lagi gacor nih, lagi gacor asli, lagi parah banget ini, lagi oke nih harganya coy, sedap bro. Jadi kalau gue ngambil untungnya itu dari jual yang ini, jual yang putihnya. Kalau jual yang putihnya, nah mana sih, nah ini gue ambil untung dari sini dan ambil yang hijaunya ini, gue usahain sih kalau gue ya itu cari balik modalnya. Nah, karena tadi gue udah beli dan gue punya berapa nih? Ada 45. Oh enggak, sorry. 45 tadi gue beli dan gue masih ada di sini 100. Oke, kita cobain ya. Untuk gacain gacha dismantle. Ini rame bro, pindah aja lah tempat spot AFK. Nah sini kali ya, aja dulu. Oke, mana tadi ini? Dia ada 145 ya, 145. Sebenarnya sih bisa kalian ini ya, 100 ya, dari 100 ya, bisa kalian irit-irit ya, misalnya 10-10, buka 10-10 atau buka langsung 100 atau buka 50-50, terserah sih gimana hoki kalian aja ya, buka banyak atau buka dikit ya. Sini gue coba buka 10-10 dulu ya, 10-10 dulu, gak buka semuanya, gue buka 10 dulu soalnya takutnya hokinya di 10 ya kan. Kita buka 10, dapat apa enggak, coba lihat dismantle, jebret. Wih, wah,
Langsung dapet tuh 10 loh. Gile, GG. 10 loh, bro. Coba ya kita 10 lagi ya, coba 10 lagi ya. Ini untung banget cuy kalau 10 dapat 1 ya minimal ya. Ini dapat 10 itu wah, untung bro ini. Jebret. Coba kita lihat. Jebret. Ah, enggak dapat, enggak apa-apalah. Itu coba balik modal juga sih harusnya. Ini gue coba 25 ya. 25, 25. Biar pas cuy. Oke. Cobain 25. Jebret. Wih, dapat lagi. Oke, oke. Sekarang 100 ya, 100. Oke, alin 100. Dapat berapa yang minimal itu menurut gue ya? 5 sih, tapi kalau banyak itu agak susah ya, agak gimana gitu. Gue tambahin deh. Eh, nggak bisa ya? Oh, maksimal dismantle 100 ya. Jadi nggak bisa lagi, coy. Oke, kita lihat. Jebret. Ah, cuma 2. Aduh, parah. Dari 100 cuma 2, tapi nggak apalah. Oke, 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 oke. Jadi mendingan ini ya, lebih mendingan kita ini ya, apa atu-atu ya daripada 10-10 ya tadi ya, daripada langsung 100 tadi itu. Aduh, parah sih. Ya udah enggak apalah. Ini kita jual satunya 20 aja udah balik modal langsung ya. 25 ya kita turunin. Jadi 20. Nah, di sini nih. Ini satu ya. Wah, lumayan bro nih 140 aja udah 9,6. Coba kita coba ini dari 9,5 deh. Nah. Jadi di sini tuh udah 80 ya. Tadi modalnya gue cuman berapa ya kemarin modalnya? Coba kita cek ya story. Gue belinya di harga tadi kan 50 ya, 50. Ini 18 20 40. 30 3 tambah 4 ini 70-an, ini tambah ini sekitar 100 lah, hitungannya 100 ya, bulatinnya 150 ya, 150. Dan ini itu dapat 80 sama 38. Kalau laku semuanya itu di harga 200. Jadi dia untung 50-an lah kayaknya. Ya masih untung lah, tapi yang penting masih untung cuy untuk ini. Jadi untungnya tipis-tipis emang, tapi ya menguntungkan lah buat gua. Tapi tadi apesnya itu salahnya gitu loh. Kenapa sang 100 tadi ya? Kayaknya 10-10 lebih hoki cuy. Biasanya nggak segini dapetnya seriusan ya. Mendapat 4 100, apa dari tadi 120 ya. Tuh. Nyesel gua bro. Jadi kalau next time kalian bisa dikit-dikit aja 20 dulu, 15 dulu, atau 10-10 dulu kayak tadi dapat 1-1 lumayan banget cuy. Tadi aduh nafsu ya. Langsung cepet. Ternyata cuma dapat 1 cuy. Aduh. Oke, okay, lumayan dapat 200 ya, 100 dias untuk diputerin lagi nanti nextnya. Oke, okay. Sekian dulu untuk gue kali ini. Bagi kalian yang mainin Necro bisa share-share lah untuk kira-kira gimana sih kalian dapetin dias tambahan ya, selain dari jual-jual ataupun farming dia apa, farming dias. Biasanya di sini sih farming dias tuh di request ya, request juga bisa farming dias juga ya. Mediamon dan juga dari dropan dan jual-jual item-item yang bagus lah. Biasanya item bagus itu ada di Masarta atau enggak di Ireta ya. Masarta sih paling bagus sih itemnya. Apalagi kalau mau udah masuk ke bos-bos ya. Mantep banget, segar bro. Oke, okay, thank you udah nonton dan see you in the next video.